Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Khairul Mustafa, saya Katarina Rianti, saya Isnawati, saya Khairi Sosal Sabila, dan saya Agi Meliansa. Kami dari kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Waituba akan membuat video tugas pendidikan anti korupsi tentang membuat meta plan sederhana. Hal pertama yang kami lakukan yaitu mengumpulkan ide untuk membuat rancangan kata-kata yang akan dituliskan di meta plan kami nanti. Kami mendapat tema tentang kerja keras. Selanjutnya yaitu mempersiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya antara lain karton, gunting, lem, penggaris, pensil warna, spidol warna dan cat, kertas origami, kertas manila, dan bambu untuk membuat bingkai. Kemudian menggambar polanya di atas karton warna putih. Pola yang kami buat yaitu bergambarkan pohon. Lalu gunting kertas origami menjadi bagian-bagian kecil untuk kita tempelkan di atas pola yang telah kita buat tadi. Selanjutnya yaitu gunting kertas manila sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kemudian tulis kertas tersebut dengan kata-kata yang telah kita rangkai sebelumnya. Setelah itu, tempel kertas yang sudah kita tulis dengan kata-kata di bagian pohon yang telah kita tempelkan origami tadi. Setelah selesai menempel, kita tinggal menambahkan hiasan-hiasan sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah semuanya selesai, kita tinggal masuk ke proses terakhir, yaitu membingkai. Dan tara, meta plan sederhana kami sudah selesai. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada salah, kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.